Dan ini adalah orang yang berani ngelawan WHO pada saat itu gitu loh. Tapi waktu COVID mm -mm. kita sangat sangat dikuasai oleh WHO dan WHO memaksakan kehendaknya mm -mm. WHO tidak benar WHO kok bohong gitu. Nah itu mm -mm. itu yang saya lawan itu. Jadi di Amerika sebetulnya nggak ada. Jadi dia gak ada. jadi dia butuh virus itu sebetulnya ya bu ya mm -hmm. untuk bisa mengembangkan satu uh, apa namanya satu vaksin gitu kan. WHO itu sudah mewarning tuh Bu, katanya ada si penyakit X ini. Saya beberapa kali ngebahas ini di TikTok dan itu selalu di take down. Ini yang akan dipakai oleh mereka untuk menguasai dunia. Kontroversi, toleransi, Jangan disingkat ya. Iya, iya. Jangan disingkat. Hai guys, kembali dengan aku Barbara Siudi Kuning. Dan kali ini aku masih Pak Helmi Yahya, mohon izin. Aku masih membajak akunnya. Kontroversi toleransi, jangan disingkat. Dan kali ini aku punya satu tamu yang luar biasa pak Yang aku juga tidak menyangka aku bertemu dia. Aku masih keterahan sampai sekarang. Kenapa? Karena menurut aku orang ini sangat inspiratif buat aku juga dan pastinya buat teman-teman lain yang ada di luar sana. Karena dia adalah sosok wanita kuat yang super strong banget dan aku nggak nyangka kalau kita bisa bertemu guys gitu. Ini adalah Dokter Dokter Siti Fadila Supari. Halo Ibu. Halo Otok juga, baik. Aku sampai aku kayak gak pernah nervous <laughs> di sini. Oh my god. <laughs> Iya, jadi ini gini ya guys. Uh, pertama kali aku tuh shock banget. Kenapa? Tiba-tiba ada DM masuk guys, gitu di akun sosial mediaku yang itu, ya, yang TikTok itu. Kemudian yang terjadi adalah uh, pas aku lihat ini beneran gak sih akunnya Ibu Siti? Ini Ibu Siti Fadila Supari loh. Ini dulu pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan tahun 2004. Dan ini adalah orang yang berani ngelawan WHO pada saat itu gitu loh. Kok bisa? Gitu kan, dia nge-DM aku, gitu. Makanya, buat aku ini suatu kehormatan, ibu mau datang ke sini buat ngobrol sama aku, suatu kehormatan, gitu kan. Dan uh, menurut aku saat ini, banyak hal yang harus kita ungkapkan, supaya orang di luar sana semakin paham dan semakin mengerti, gitu, apa yang sebetulnya terjadi, gitu. Jadi, bu gimana pun kok bisa dm aku sih <laughs> lucu ya uh -uh. lucu <laughs> jadi, <loh ini. laughs> jadi saya itu saya itu uh, penggemar tiktok hmm -hmm. tapi waktu itu saya belum menjadi tiktoker ya belum hmm. belum membuat gambar-gambar tiktok itu hmm -hmm. tapi saya yang saya asal banget sama tiktok satu ini hmm -hmm. Barbara namanya Barbara saya selalu ngomong tentang Barbara karena <laughs> kontenmu mm -hmm. itu menurut saya menurut saya sangat bermutu gitu ini anak ini nggak nggak sembarang dia apa yang diceritakan itu semua dasarnya sangat kuat mm -hmm. sumbernya jelas mm -hmm. dan sesuatu yang orang lain jarang melihatnya nah ini saya ngefans banget sama anda dan bahkan mm -hmm. anda itu menginspirasi saya untuk jadi tiktoker astaga you know? <laughs> <laughs> saya mulai main, mulai bikin mm -hmm. uh, apa namanya ngupload di TikTok yeah. itu mulai bulan Agustus 2023. Mm -hmm. Ah itu baru mulai. Mm -hmm. Jadi saya baru 6 bulan dan lah kira-kira. Mm -hmm. Tapi pastinya mm. rapid pasti naiknya. Karena saya yakin banget ya Bu. Saya juga mulainya itu di Desember 2022. Mm -hmm. Gitu. Tapi memang yang saya bahas itu memang segala sesuatu yang berhubungan dengan Uh, bukan kemanusiaan, kemanusiaan uh. gitu, saya pengen orang tuh di luar sana ngerti dan paham gitu. Ini tuh kita hidup di dalam dunia yang mana ini diatur gitu loh Bu. Mm -hmm. Nah kali ini aku pengen, sebetulnya aku punya seribu pertanyaan lebih gitu untuk Ibu. Tapi kali ini yang pertama kali aku mau bahas dan mau sharing ke kalian juga gitu ya. Tentang perjuangannya Ibu, kenapa aku segitu ngefans sama Ibu Siti Fadila gitu loh. Jadi boleh nggak bu diceritain gimana caranya ibu tuh bisa e, melawan gitu loh yang menurut aku ini adalah institusi organisasi besar loh gitu kok bisa dan menang lagi gitu kok kill sih kok bisa <masked names> sih bu luar biasa sih bu tapi Tet kan saya juga besar waktu itu kan saya menteri kesehatan Betul, iya. dari negara yang saya menganggap bahwa negara saya itu besar hmm -mm. saya tidak pernah minder dengan negara saya hmm -mm. saya selalu merasa equal dengan hmm. Negara maju manapun, hmm, hmm. jadi saya nggak ada minor-minornya hmm, hmm, hmm. bahwa WHO itu adalah mitra, hmm, hmm. bukan atasan saya. Hmm, hmm. Nah itu hmm. kalau sekarang WHO itu seperti tuan gitu. Iya. Betul. Nah itu nah, tuh itu agak salah tuh. Hmm, WHO itu adalah koordinator seharusnya, hmm, hmm. bukan penguasa, hmm. tidak bisa memaksa tiap negara. Hmm, hmm. Seharusnya begitu. Tapi waktu COVID hmm, kita sangat sangat dikuasai oleh WHO dan WHO memaksakan kehendaknya mm -hmm. nah itu yeah. apalagi nantinya gitu nah itu nantinya kalau pandemi terjadi nah, yeah. itu luar biasa makanya sebetulnya WHO itu adalah mitra kita yeah. untuk mengkoordinir masalah-masalah kesehatan sedunia mm. tapi dengan dengan Bukan menguasai, bukan mm -hmm. mengatur, tapi mengkoordinasikan mm -hmm. untuk kebaikan seluruh dunia. Katanya begitu. Nah mestinya begitu, mestinya begitu. Nah ketika itu saya melihat bahwa WHO tidak adil gitu, mm -hmm. WHO tidak benar, WHO kok bohong gitu. Nah itu mm -hmm. itu yang saya lawan itu dan mm -hmm. saya melawannya bukan dengan mulut bukan dengan apa-apa mm -hmm. saya melawannya cukup dengan sopan mm -hmm. dengan aturan-aturan diplomasi internasional dan dengan cara-cara yang saintifik mm -hmm. jadi saya mengadakan riset saya mm -hmm. mengadakan ini mm -hmm. misalkan ketika who mengatakan bahwa h5n1 atau mm -hmm. h5n1 strain Indonesia flu burung ya nah itu flu burung. Pada, pada saat itu ya di Indonesia sudah terjadi human to human transmission mm -hmm. Saya membuktikan secara virologis bahwa tidak ada human-to-human human transmission hmm. mestinya sampai sekarang. Kalau nanti mengada H5N1 tapi human-to-human human transmission artinya sudah hmm. direkayasa di laboratorium. Hmm. Karena aslinya H5N1 tidak menular antar manusia. Nah, ini ini penting sekali. Hmm. Nah, ketika itu ketika itu rame sekali ya. karena saya melawan ya hmm. dan akhirnya WHO kemudian mundur sampai sekarang di dalam catatan-catatan WHO tidak pernah ditulis bahwa telah pernah terjadi epidemi eh, di ya. Indonesia nggak pernah ditulis nggak pernah nggak pernah ditulis saya nggak tahu kenapa <laughs> karena waktu itu betul-betul saya melawan dengan satu penelitian ya. Uh, virologis ya jadi pada saat itu sebetulnya uh, yang punya flu burung itu memang orang uh, maksudnya memang di Indonesia dan di daerah di Thailand, di, Thailand. di Vietnam, uh -huh. di Mesir. Mm -hmm. Jadi di Amerika sebetulnya nggak ada. Jadi gak dia ada. jadi dia butuh virus itu sebetulnya ya Bu ya hmm. untuk bisa mengembangkan satu uh, apa namanya satu vaksin gitu kan atau apapun ya, itu ya, tapi sebetulnya saya waktu itu saya tolak vaksin. Jadi mm -hmm. tidak memakai vaksin. Jadi, Jadi sampai vaksin? sampai ditulis di majalah di ekonomi mm -hmm. yang ada di mm -hmm. Inggris kalau nggak mm -hmm. salah yeah, yeah, bahwa Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menolak. bisa menghentikan pandemi tanpa vaksin. Tapi saya memakai politik transparansi. Mm -hmm. Dengan Jadi ya, sebetulnya mm. kalau kita bisa menciptakan politik transparansi, mm -hmm. maka orang-orang yang mau berbohong itu agak sulit. <laughs> makanya, makanya dengan mm. berkembangnya IT mm -mm. itu sama saja dengan mengembangkan suatu ketransparansian betul betul Pastinya dengan transparansi betul. penjahat yang mau bohong nggak nggak akan bisa. Nah tapi Bu uh, sekitar di akhir tahun kemarin itu saya baca dari CNBC si nanti saya akan share ya gitu linknya ke teman-teman sekalian itu WHO itu sudah mewarning tuh Bu katanya ada si penyakit X ini. Saya beberapa kali ngebahas ini di TikTok dan itu selalu di take down. Saya juga bingung kenapa. Saya nggak ngerti. Penyakit X di band ya di TikTok. Di TikTok itu nggak boleh. Aneh padahal Aneh. kan kita Aneh. Padahal itu itu ilmu pengetahuan. Iya dan itu yang harus diketahui uh, oleh orang banyak. Dan itu berdasarkan artikel yang ditulis oleh si Jadi saya hanya membahas isi dari artikel gitu loh nah. bu. Tapi itu nggak boleh gitu. Itu kalau menurut ibu yang mana? Uh, saya pernah nonton vt uh, ibu yang membahas tentang penyakit X itu dan ibu ngerasa tahu saya ini tuh percampuran antara apa dan apa kayaknya loh seperti itu gitu loh. Itu gini, ya ibu? gini penyakit X itu sebetulnya nggak ada mm -hmm. penyakit X hanyalah X itu hanya suatu hypothetical disease. Kenapa sih kok pakai penyakit X gitu? Mm -mm. Nah, itu sejarahnya itu dari Davos. Mm -mm. Jadi ketika itu Davos World Economic lucu Forum, lucu banget ya mm -mm. di Davos itu dengan WEF-nya mm -mm. itu kan ekonomi. Yeah. tapi mm -mm. tapi fokus pembicaraannya selalu cuma dua kesehatan dan climate change. Betul. Nah, dua, itu. dua hal itu. Betul, betul. Jadi ini ini yang akan dipakai oleh mereka untuk menguasai dunia. Mm -mm. Nah nah itu dia mengumpulkan dari 25 negara ahli-ahli hmm. penyakit untuk membahas kira-kira kalau pandemi yang akan datang itu penyakitnya apa ya nah oke okay, kita namain X faktor hmm. jadi penyakit X yang pertama itu is COVID nah sekarang the next penyakit X kita belum tahu hmm. tapi ada ciri-cirinya what is penyakit X penyakit X itu satu pasti tidak ada di dalam ilmu kedokteran yang sudah ada. Dua, tidak belum ditemukan obatnya. Hmm. Tiga, eh, tidak ada imunitas terhadap itu. Dan tentu saja mereka mempunyai kesempatan untuk membuat vaksin. Iya, karena memang. Uh... Ya, itu Tujuannya makanya hidup. di X, X itu yang tahu cuma mereka gitu, tapi ada beberapa clue yang mereka keluarkan. Satu, penyakit X, X ini belum pernah ada. Oke, belum pernah ada. Dua, angka case fatality rate-nya dua puluh kali lipat daripada dari COVID. Nah, COVID itu case fatality rate-nya itu cuma tiga persen, artinya kalau case fatality rate-nya itu 20 kali, at least 60. puluh. Hmm. Apa artinya 60 persen? Jadi hmm. banyaknya penderita, hmm. misalkan orang 100 menderita penyakit itu, maka 60 hmm. orang meninggal. Itu berarti? Kalau COVID, 100 orang kena COVID, Tinggal cuma 3 yang meninggal. meninggal. Sebetulnya tidak terlalu jelek. Nah, hmm. Tapi ini 20 kali lipat artinya 60 ke atas. Mm -hmm. Aku jadi ingat bahwa ada sesu, ada suatu penyakit. Aku tahu di deretan di deretan uh, penyakit penyakit yang disebut di Davos ada Marburg, ada Ebola ada mm -hmm. um, aduh ada macam-macam itu ada mm -hmm. tujuh atau delapan mm -hmm. itu yang paling bawah penyakit X. Jadi penyakit X bukan termasuk yang pernah. Uh -uh, belum Oke. ada tapi mereka tahu Itu nah, akan ada ya. gitu. Nah saya boleh cerita Bahwa ada Suatu virus yang sangat ganas Dan bisa menular Dan dia mengatakan Bisa seperti Zaman Flu Spanyol hmm. Artinya virusnya sejenis Virus influenza okay. ya, Virusnya sejenis virus influenza Ini tebak-tebakan loh ya Belum tentu benar Virusnya sejenis virus influenza, hmm. case fatality rate-nya persen. Kemudian, saya ingat flu burung itu virusnya sejenis influenza. Tapi, kok case fatality, fatality rate-nya tinggi sekali, tapi dia tidak menular. Hmm. Tapi, pada waktu itu, saya pernah meminta pada WHO hmm. untuk mengembalikan. Virus-virus saya mm -mm. yang ternyata virus-virus saya nongkrongnya di si mm -mm. Nah kemudian dikembalikanlah ke Indonesia. Ada dua yang sudah direkayasa mm -mm. dan saya menanyakan pada mereka, kok apakan virus aku kok ada yang rusak seperti ini? Terus mereka menjawab, mereka ternyata menghybrid, jadi hibridisasi, menghybrid H5N1 strain Indonesia dengan H1N1 atau flu babi yang strain Meksiko. H1N1 berasal dari Puerto Rico. Mm -hmm. Nah itu terkawinkan. Kalau Fulbright, nah ini ganas banget. H5N1 sering Indonesia seharusnya tidak, tidak ganas. menular. Betul. Eh, ganas. Ganas banget tapi tidak menular. Tapi tidak menular gitu. H1N1 Puerto Rico tidak, tidak ganas, ganas. Tapi menular sangat banget. Menular. Itu dikawinkan. Dan saya gemetar. Kalau perkawinan ini maka dia akan menurunkan keganasan sedikit hmm. tapi meningkatkan penularan yang dahsyat. Luar biasa. Nah, kalau ini maka dia turun menjadi 60-an. Dari 90 ke 60. Jadi ini kes terjadi antara 60-70. Tinggi sekali loh itu. Tinggi. Itu tinggi dong. Jadi dari dari 10 orang, 6 orang mati gitu. Iya, makanya tinggi sekali itu. 10 orang yang kena. Kalau 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 COVID 100 orang yang meninggal cuma 3. Kalau ini bisa 100 orang yang meninggal 60 orang. Jadi, sebetulnya Bu, kalau misalnya kita semua uh, lebih aware gitu, mungkin sekarang ini kan orang lagi banyak uh, fokusnya ke pesta demokrasi ya yang ada di Indonesia gitu kan. Tapi kalau orang lebih aware hmm. di luar negeri itu mereka sudah berkali-kali menyebutkan tentang penyakit X ini. Ada beberapa dokter yang nanti aku bisa share di sini juga, dan mereka bilang kalau penyakit X ini adalah penyakit yang uh, pasti akan datang, tapi waktunya kapan belum tahu. Bukan sesuatu yang mungkin, tapi sesuatu pasti. yang pasti. Gitu. Nah, eh, ciri-cirinya itu. Belum, tidak dikenal, di, di, di buku kedokteran sekarang ada. Uh -huh. Belum ada obatnya, uh -huh. tidak ada imunitas. Maka dia jadi, jadi pandemi. kalau nggak kayak gitu nggak jadi pandemi. Iya. Nah, saya melihat keluarnya satu, dia sejenis influenza, uh -huh. Dua, kes rate-nya 60. Dari situ saya mikir, uh -huh. karena saya pernah. Pernah mengalami sendiri, jadi bukan dari literatur. Hmm, betul. Nah, dan itu yang memiliki perkawinan itu sebenarnya cuma Indonesia dan CDC. Dan di Indonesia saya titipkan di suatu laboratorium hmm. dengan surat resmi hmm. kementerian. Jadi mungkin kalau teman-teman yang kurang paham gitu ya, flu burung ini itu hanya ada di negara-negara di Asia. Jadi di Amerika itu nggak ada, guys. Jadi mereka itu untuk membuat satu vaksin atau apapun itu mereka butuh sampel dari Indonesia. Nah kenapa tadi uh, saya bilang gitu Ibu Siti Fadila ini dia mendobrak dan dia bilang tidak ke WHO karena pada saat itu WHO minta virus tersebut dari beliau di saat beliau masih menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Ya. Yeah. Nah tapi yang terjadi beliau bilang tidak karena apa beliau tahu virus ini nanti akan dipakai yang akhirnya nanti jadi vaksin dan vaksinnya itu yang akan dijual ke kita dijual dengan harga ke mahal, kita dengan harga mahal gitu. Jadi hmm. negara ngutang lagi ya bu ya. ya. Walaupun kita sebagai warga negara kan gratis nih. Hmm. Namanya kalau pandemi kan negara yang hmm. yang ngurus kita gitu ya. Tapi tetap negara itu ngutang lagi guys. gitu. Dan jadi, juga masri. dan juga ada kemungkinan bahwa virus-virus saja divirulensikan lebih lebih tinggi atau diganaskan dan diganaskan menjadi bioweapon weapon. Hmm itu yang paling bahaya lebih bahaya dari nuklir itu. Iya pada waktu itu saya berteriak mm -hmm. karena sequencing virus saya ada di Los Alamos dan juga ada di Pentagon Nah waktu itu waktu itu saya berteriak mm -hmm. saya berani berteriak karena saya tahu nah disitulah disitulah akhirnya mereka mundur dengan baik mm -hmm. dan tidak jadi terjadi uh, apa namanya flu burung mm -hmm. pandemi flu burung di dunia mm -hmm. tadinya itu mau di Pidatonya Presiden Amerika sudah mengatakan akan ada pandemik dari Timur, hmm. begitu. Flu burung itu, hmm. betul. Jadi nggak jadi. Nggak jadi, hmm. karena Ibu Siti Fadila. Makanya kenapa saya tuh ngefans banget sama Ibu Siti Fadila, karena menurut saya Ibu ini berani banget, gitu. Sangat-sangat berani dan beliau juga ada backgroundnya nya dokter-dokter. Bukan orang sembarangan, guys. Pernah menjabat jadi Menteri Kesehatan, terus pernah menjabat juga jadi uh, Dewan uh, Pelaksana Presiden atau ya, DPP iya, di ya, per Dewan Pres Ya, gitu. Pada saat di tahun 2010 sampai 2014, presiden. gitu. Jadi, uh, kenapa kenapa saya segitu uh, nervousnya gitu karena. Ya itu, begitu banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu karena saya ini kan orang awam ya, Bu. Basic saya bukan dari kedokteran, bukan saintifik, Saya jadi kurang paham soal itu. Tapi yang bisa saya cari itu adalah benang merah dari sekian banyak informasi yang saya bisa dapatkan sekarang dari internet yang kita masih yeah. bisa akses sampai sekarang, gitu. Jadi biar mungkin semua orang di luar sana jadi paham dan ngerti gitu kalau penyakit X ini memang sudah mulai digaungkan dari tahun lalu. Ini bukan konspirasi. Iya betul uh -uh. itu ilmu pengetahuan. Jadi kok di ban uh -uh. atau di drop itu menurut saya salah. salah. Tidak ada yang menyakiti, tidak ada yang disakiti. Iya. Kita hanya memberikan informasi. WHO nah, juga uh -huh. mengatakan penyakit X, berhati-hati ini ini gitu uh -huh. ya. Dan itu sudah resmi begitu, tapi saya nggak tahu kenapa punya saya juga di band untuk penyakit X itu. Iya, semua penyakit semua yang bahas tentang penyakit X dari uh, tiktoker luar maupun dari dalam negeri itu semuanya kena ban. Yang nggak kena ban itu kalau ditaruh di platform YouTube itu, uh, alhamdulillah sih saya lihat ada beberapa, tapi itu dari kreator luar negeri, bukan dari kreator lokal. Hmm. yang mana kita di Indonesia kan? Mungkin nggak semuanya orang bisa mengerti bahasa Inggris gitu loh, jadinya mungkin agak sulit untuk bisa mencerna dengan lebih baik. Mm -hmm. Makanya kenapa saya mau sampaikan, kalau penyakit X ini udah ada di depan mata, bahkan uh, mungkin ibu tahu nggak ada satu berita yang baru viral sekitar semingguan yang lalu, Bu. Mm -hmm. Jadi ada satu uh, penumpang pesawat, mereka dari suami istri dari Bangkok mau berangkat ke Jerman, mm -hmm. ke Munich, mereka naik Lufthansa. Itu berangkatnya tengah malam buta, suaminya itu orang Jerman, istrinya orang uh, Thailand. Di dalam pesawat itu tiba-tiba dia, uh, apa, jadi waktu pas dia mau masuk pesawat, kondisinya tuh udah nggak baik, kelihatan kayak orang sakit, sakit gitu. Tapi sama dokter, eh bukan sama dokter, sama uh, pilotnya dikasih masuk, nggak apa-apa karena Istrinya ini beralasan enggak kok dia cuma kecapean lari dari gate-nya jauh katanya takut terlambat dia bilang begitu terus begitu masuk ke dalam begitu duduk ternyata bu waktu pas dia terbang belum terlalu jauh sekitar hampir satu jaman itu si suaminya ini uh, mengeluarkan darah dari hidung dan dari mulutnya dan itu bukan darah yang jumlahnya kecil bahkan ada yang bilang itu sampai muncrat ke satu pesawat oh my God. gitu dan itu baru kemarin Baru banget, sekitar satu mingguan yang lalu. Tapi beritanya setelah itu, dep hilang. Itu yang makanya saya, yang saya takut banget. Dan itu tidak ada sama sekali kuarantin dari pihak airlines-nya. Gak ada kuarantin sama sekali. Jadi begitu pesawat itu mendarat lagi di Bangkok, itu mereka hanya di dalam selama satu jam, abis itu dikeluarin. Disuruh keluar, disuruh nah, kalau, pulang. kalau itu membawa penyakit, kan nah, itu. nyebar kemana-mana. Hemorrhagic fever itu juga merupakan salah satu kemungkinan dari penyakit eksitasi. Iya, jadi hmm. dia mengeluarkan. Dimurijik. Jadi dia mengeluarkan itu banyak saksi dan saya baca beberapa artikel ya bu di beberapa platform yang semuanya pakai bahasa Inggris itu benar-benar saksi mata menyebutkan kalau orang ini mengeluarkan darah itu berliter-liter. Jadi kelihatan itu banyak banget. Sama si uh, pramugarinya dikasih teh chamomile begitu dikasih teh dia mengeluarkan lagi darah itu sampai akhirnya dia meninggal di dalam pesawat dan satu pesawat nggak ada yang dikuarantin dengan kondisi itu udah katanya berat sampai sekarang belum ada pengumuman ya mestinya tidak ada pengumuman mes mestinya WHO harus mengumumkan hal seperti itu nanti mestinya tugasnya WHO mestinya eh, WHO kan ada yang di Thailand ada yang di hmm, 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 hmm. nah mesti itu itu kan aneh betul. gitu kan, e, maksudnya itu kan. sesuatu. Tapi mungkin belum, karena baru minggu kemarin mungkin hmm, belum selesai benar. menentukan virus apa. Jangan-jangan itu yang akan menjadi pandemi di dunia. Saya, lang saya langsung mikirnya hmm. apa ini Ebola gitu kan, hmm. karena ebula Ebola kan begitu atau hemorrhagic fever. Bukan yang mau nakut-nakutin ya guys, cuman kan hmm. coba lihat simptomsnya gitu. Jadi simptomsnya hemorrhagic. Kalau flu burung tidak pakai hiruderic, hmm -mm. tapi seperti uh, uh, apa pneumonia, pneumonia berat. Hmm -mm. Iya mengeluarkan hmm. itu. Kayak kayak COVID kemarin, tapi jauh hmm. lebih berat. Kalau 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 yang ini Ebola, hemorrhagic fever. Hmm. Dan kalau konten kreator di TikTok itu mereka nggak bilang. Tapi uh, kalau Ebola dia. mestinya dia tidak bisa lari-lari ya? Harusnya nggak bisa lari dan itu memang itu kan kata si istrinya hmm. kecapean. Tapi belum tentu mereka lari juga. Nah itu jadi beritanya tuh simpang siur bu. Tapi semua orang yang ada di pesawat itu nggak ada yang dikuarantin dan disuruh. Pulang bahkan ada yang terbang lagi ke Munich. Dan nanti mungkin minggu, kemudian, minggu minggu berikutnya baru ada cerita bahwa uh -uh. ada penumpang di situ yang sakit ini sakit itu gitu ya. Uh -uh. Satu itu uh -huh. satu lagi ya Bu. Jadi saya baca juga di Serbia itu dari uh, bulan uh, Februari atau Januari awal itu ini kenaknya ke anak kecil Bu. Jadi anak anak kecil itu sudah ada korban yang meninggal empat orang dan mereka itu katanya batuk pilek tapi meninggal. Nah, yang lain selain itu 70 orang anak-anak lainnya itu mereka harus dirawat di rumah sakit. Di flu, Serbia. ya, kayak flu. flu. Itu virus influenza. Uh -uh. Dan pada pada tempat-tempat yang dingin begitu, uh -uh. memang gampang sekali dari pneumonia. Uh -uh. Nah, itu mungkin flu influenza. Nah, banyak penguin juga ada yang kena flu burung. Nah, itu. Penguin. Uh -uh. Apalagi orang yang ada di Serbia ya, Serbia uh -uh. kan tempat yang sangat dingin sekali gitu. Ya kita kan analisanya kasar banget Analisa karena, kasar aja udah karena, karena kan karena, ini kan nggak tahu apa hmm, gitu. Tapi tahu. memang kalau saya lihat benang merahnya belakangan ini banyak sekali gitu yang ada berita-berita begitu tapi tidak ditindaklanjuti. Biasanya kan kalau ada beritaannya tuh langsung diikutin. Oh, ini hmm. kenapa? Oh, ternyata ini keracunan atau hmm. apa gitu. Ini nggak sama sekali hilang. Gitu. Mungkin untuk untuk tes tes case dulu tes tubuh. nanti biasanya kalau kalau sudah maka ada public health international concern hmm, hmm, hmm. (PHIC) Nah itu 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 yang akan jadi pandemik. Dan kalau menurut pandemik Treaty, bukan hanya pandemik, hmm. epidemik pun, si WHO sudah mempunyai uh, kekuasaan untuk mengaturnya, pun. Misalkan ada sesuatu terjadi di Wonosobo kayak Mojokerto kayak. Nah, itu itu pun sudah jadi urusan WHO. Kalau dulu kan enggak. Dulu kalau sudah ke Wuhan itu sudah menyebar kayak begitu barulah PHIC itu apa PHIC itu baru kemudian pandemi. Nah, ini enggak. Untuk pandemi nanti setelah Mei 2024 pandemi ketok, maka saat itu juga WHO akan Sangat berkuasa. Ya, jadi Pandemic Treaty itu guys mungkin kalian uh, ada yang belum tahu itu adalah uh, satu treaty ya. Mereka sebetulnya nyebutnya itu enggak itu bukan treaty, itu agreement gitu, bilangnya begitu dan itu mereka ngobrolnya itu ya itu di Davos, di World Economic Forum yang itu sebetulnya Economic Forum, tapi ngebahas tentang pandemi itu agak sedikit nyeleneh tapi ya udah gitu ya. Jadi mereka itu berusaha gimana caranya untuk mengatur supaya seluruh negara ini yang ada di seluruh dunia itu mendapatkan akses untuk uh, pengobatan yang sama maunya sih begitu bu. Jadi ya. mereka tuh kalau di depan bilangnya hmm, begitu, apa uh -uh. prevention, preparedness yeah. dan mm -hmm. respon. Nah ini ini yang akan diatur. Mm -hmm. Nah di dalam response, ini kan seharusnya kan hak dari tiap negara. Mm -hmm. Nah response itu pun diatur oleh WHO. Jadi ibu dikatakan kita kehilangan kedaulatan ketika ada pandemi. Cuman itu ditolak. Di, di, dibantu oleh WHO enggak kok saya enggak iya. mengambil kedaulatan kalian tapi pada prakteknya nanti iya. itu kedaulatan kita terambil betul hmm. karena memang ada 32 halaman draftnya kebetulan uh, saya baru baca tiga halaman tadi gitu ya ya pokoknya intinya segala sesuatu yang berhubungan banget ke sembilan halaman itu banyak banget <laughs> tiga halaman bu baru depannya doang saya baca jadi <laughs> pandemi triti itu memang triti triti itu kalau sudah ditandatanganin Heeh. Uh -uh tapi yang namanya ditandatangani yang apa sih perjanjian kerjasama seharusnya memang agreement tadi. Mm -hmm. Agreement kalau sudah ditandatangani semua jadi treaty. Iya. Treaty pertama yang ditandatangani sedunia adalah treaty tentang tembakau. Namanya FCTC. Dan Indonesia juga tidak tanda tangan di situ karena saya pas jadi menteri waktu itu. Mm -hmm. Nah, itu tentang tembakau. Nah, itu ya kemudian ini treaty kedua yang akan dilakukan WHO. Di Hmm, jadi itu akan jadi ngatur pastinya gitu. Okay. Tapi apalagi lagi? <laughs> kalau saya sih Bu, menurut ibu kalau misalnya terjadi pandemi lagi gitu ya, kita tuh harus gimana sih Bu? Gitu. Satu, kita selama ini hanya defensif pasif. Yeah. Kalau kita perang, menurut saya pandemi itu nggak bisa memandang itu sebagai natural pandemic Apalagi sekarang yes. di, 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 dibicarakannya di WEF. Hmm. kita harus cerdas menghadapi pandemik itu sebagai suatu peperangan jadi kita jangan kalau menurut mardiku jangan defensif pasif hmm. kita harus ofensif ofensif caranya bagaimana kita nggak punya medical intelligence harus ada nah, itu medical nah, intelligence. intelligence harus turun di sini bukan Mengintelijenin apa-apa Intelijenin itu virus yeah. Bagaimana perjalanan virus itu Dari mana virus itu Bener gak uh, virulensinya seperti itu mm -hmm. Bagaimana di, itu harus pendapat kita mm -hmm. Jadi kita harus punya Suatu laboratorium rahasia Dalam tanda kutip rahasia mm -hmm. itu punya punya Pemerintah mm -hmm. yang Sangat kredibel mm -hmm. Yang bisa menjawab Setiap virus datang Nah sekarang saat ini ketika pandemi uh, Covid kita itu Ma, hmm, apa tuh menghadapi itu dengan defensif pasif kalau bahasa bahasa kerennya, Nek, bahasa nya yang nerimo. nerimo. <laughs> Yuk, yang siapa yang kena sakit jadi ya obatin, yeah. yang meninggal jadi ya kubur. Uh -uh, Udah, itu, ah, itu namanya defensif pasif. Seharusnya kita nggak begitu. Apalagi, apalagi pandemi yang kemarin itu tidak true pandemik. Kalau kalian bilang pandemik tapi ya. sebetulnya itu ada alasan, definisi pandemik menurut International Health Regulation hmm. itu adalah kalau, satu, ditemukan virus yang berubah dari binatang ke manusia. Waktu itu binatangnya adalah kelelawar. Hmm. Nah itu sampai sekarang nggak ditemukan. nggak ada buktinya memang. Nah, kalau itu tidak ditemukan artinya bukan pandemi. Ya. Itu pandemik. Bukan. Bisa disebut sebagai bioterorisme. Itu lebih parah sih, betul. Aku setuju terorisme betul. Karena dia tidak memenuhi syarat sebagai, sebagai pandemik. Pandemik mikir satu syaratnya itu. Kedua, yeah. ditemukan human to human transmission, transmission. secara virologis. Yeah. Ketiga, ditemukan penularan dari bangsa satu ke bangsa yang lain. Negara satu ke negara lain. Nah yeah. ini baru pandemik nah definisi ini termasuk yang akan dirubah di dalam treaty ya, itu sehingga itu berbahaya kalau itu dirubah mereka akan hanya berpegang pada public health international concern nah itu akan mengaburkan apakah itu pandemik natural uh -huh. ataukah pandemik buatan uh -huh. nah, pastinya begitu sangat bahaya pastinya begitu bu gitu dan yang yang saya agak sedikit uh, deg degannya itu ya bu karena uh, sekarang ini kan jangka waktunya pendek banget nih sampai bulan Mei gitu ya Dan kalau kita lihat di luar sana udah digaungkan soal ini ada penyakit X nih mau dateng nih udah ini nih begitu Bersamaan dengan pandemi kriti ini Jadi di saat ini di tangan, dan negara kita proof hmm. Otomatis apapun yang terjadi kita ya like a sitting duck gitu kalau bahasa hmm. hmm. Inggrisnya Bisa gitu. dipidanakan Iya yeah. Kalau yang siapapun menolak Mm -mm. Jadi, kalau misalnya Barbara uh, bikin teori tentang ini, gitu, di saat pandemi itu udah ditandatangani, ya sudah lah, akan <laughs> uh, uh, yeah. masuk pesantren, guys. Beneran <laughs> serius gitu. Tapi ya Bu, ini luar biasa banget. Ibu udah banyak memberikan pencerahan untuk aku dan mungkin untuk teman-teman sekalian juga. Aku harap ini bermanfaat. Jadi mau ada pandemik, mau ada apapun, yang penting satu, kita harus tahu dulu ini apa gitu loh. Dan tetap jaga kesehatan hmm. gitu. Perbanyak minum air putih. Jangan terimau doang. Jangan rimo doang, gitu kan. Dan kalau aku sih selalu konsumsi vitamin D sih, Bu. Buat aku itu D3. D ya, buat aku D itu nomor satu sih, gitu. Karena waktu pas corona juga kan dari dokter mintanya kan selalu bilang vitamin D-nya harus dibanyakin vitamin D-nya. Karena kita yang berkulit sawo matang dan berkulit uh, gelap itu vitamin D-nya justru kadarnya lebih sedikit, katanya begitu karena hmm. takut sama sinar matahari takut iya. hitam. Uh -uh. Kadarnya katanya lebih sedikit daripada orang-orang berkulit putih. Itu kadar vitamin D-nya lebih tinggi. <laughs> Oke, okay. Ibu Siti terima kasih banyak waktunya hari ini. Aku seneng bisa, banget ya. bisa ngobrol masih deg-degan gue. Gitu ya. Jangan lupa guys tonton kontroversi toleransi dan jangan lupa episode selanjutnya karena aku dan Ibu Siti pengen ngobrol lagi Pastinya. Boleh ya Bu ya, boleh ya. Oke, okay. bye.